Oke, selamat berjumpa kembali ya di channel kita Bengkel Pelek Service, di mana kesempatan pada pagi hari ini kita ada satu unit Beat ESP. Di mana yang mau kita kerjakan pada saat pada pagi hari ini, yaitu kita mau meninggikan shock depannya. Jadi sekarang lagi proses pembongkarnya pada mekanik kita. Jadi inilah barang yang nanti mau kita gunakannya untuk meninggikan shock depannya. Tingginya 8 mili ya. Ini dia peninggi shocknya. Iya, 8 mili. Nah, seperti ini ya peninggi shocknya. Dan kita juga menggunakannya itu per close mesh yang menggunakan part asli. Jadi alasannya kenapa kita harus mengganti per seluring bawahnya, ikuti terus video kita, jangan sampai ketinggalan. Dan minyak sok yang kita gunakan juga lah, ini adalah minyak soknya, minyak sok jumbo. Oke. Nampak musim hujan ya, banyak kali apa yang tanahnya ya. Banyak kali tanahnya. Yang di Medan lagi pada musim hujan ya. Kotor. Panjangnya ini memang tidak perlu kita ganti ya, cukup kita ganti nanti per seluring bawahnya. Jadi tadi ini adalah seluring yang lamanya, yang dari sok yang barunya. Jadi sekarang kita tinggal sambungkan dengan yang ini, seluruh yang baru pasang nih. Dan inilah per yang lamanya. Nah, ini dia per yang lamanya. Jadi kita ganti tadi dengan ini. Nah, jadi memang kalau ini tidak kita ganti per seluruh bawahnya, dia nanti ketika nabrak polisi tidur, dia baliknya nanti enjoynya dia pasti nendang dan kertak. Nah itu dia. Jadi sebenarnya yang sering didapati pada sok, dia yang sering nendang sok, diakibatkan dia sor sok seluruh sok yang pada bagian bawahnya ini terlalu lembek. Nah, jadi makanya kita pakai yang punya per close mesh. Jadi kalau kita gunakan yang asli, jadi itulah tujuannya kenapa kita tadi mengganti per close mesh untuk per seluruh bawahnya. Oke. Jadi seperti ini dia, sudah tersambung. Nah ini dah. Oke, jadi tinggal kita masukkan. Nah jadi seperti ini. Oke. Ini lagi proses pembukaan satu lagi apanya ya. Jadi gampangnya sebenarnya ketika udah keluar nanti baut L-nya, jadi kita udah tinggal bisa keluarin as seluring soknya itu. Tinggal jelas lihat sendiri apanya ini ya.
proses pemasangannya gampang aja. Ini kan ada di sini lubang, ini kuncian kita masukkan kemari, baru ini kita putar nanti pakai tang bias. Nah, seperti yang dilakukan oleh saudara kita ini. Oke bosku, mantap. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, kita pastikan dia kuat supaya tidak lepas. Oke, setelah siap kita rakit semua as bambu soknya, sekarang mau kita pasang langsung apaan soknya. Jadi memang seperti biasanya minyak sok yang kita gunakan itu dia kita sisakan sekitar ada di sini garis ya, kita gunakan sampai di garis pertama aja. Oke. Jadi setelah apa karena ini udah kita tinggikan soknya, jadi kita gunakan di pada garis terakhir ini ya. Berarti artinya dia masih ada sisa sedikit apanya ya, ada sisa sedikit oli soknya. Oke. Jadi kita udah mau pasang lagi soknya. Jadi setelah kita tadi rakit dia, langsung kita pasang pennya. Oke. Jika kita kembangkan sedikit ya, biar lebih nahan. Masih mantap aja dek. Mantap. Oke, kita pastikan nanti soknya tidak akan bakalan banting ya. Jadi kita terima juga jasa-jasa untuk reparasi sepeda motor ataupun untuk style-style touring ya. Bisa kita di sini. Yaitu terdapat di Jalan Perjuangan Pancing, Medan sekitarannya, bengkel Felix RPC. Oke, jadi setelah siap kita pasang tadi peninggi soknya, sekarang akan dites drive oleh mekanik kita ya. Mekanik Pixen Halak kita, Binje. Mantap. Banting-banting pada jalan rusak enggak ada ya? Enggak ada banting soknya. Okelah. Mantap. Okelah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan video kali kita hari ini. Tetap kita katakan salam sehat, salam sukses, semoga bermanfaat. Oke, thank you.